Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Syukuruki marajal lori pengallahu subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, angkaki napasitaru pengallahu ta'ala rilalanna iya umrah makbarakai. Sikira-kira akat tanan niya minasa untuk pak dupai tanra apa kecawi alima raja telori pengallahu ta'ala. Digaga malakda ikuriuran rilainya dua pasalam pangmasi nan niya syafaat. Ia dua lalang yang nasabari nawad ditawai salamat. Ia natu angpay o kusurimun ri bapak ibu sekalian. Angka tau nasa nabita Rasulullah tidak kenal. Tapi maka dari pung Allah Ta'ala atakku Muhammad, maka dia akan masuk ke dalam surga. Angka tau diniris sanguku pung Allah Ta'ala, tapi maka dari nabita umatku pung, maka dari pung Allah Ta'ala ya umatmu Muhammad upatami surga. Dari situlah kalimat wassarafa wa darajata aliyata rafi'a wa ba'ashu maqaman mahmudan illadhi wa'adata innaka la tukhliful mi'an. Nasabah nabita akan berdiri di depan pintu masuk ke dalam surga sekaligus berbolak-balik ke neraka. Makanya mau pergi, kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Situngan ya waktu bapak ibu sekalian, waktu tinro, inilah waktu yang disunnahkan untuk tidur. Sesudah duhur sunnah hukumnya kita mengistirahatkan tubuh. Jangan menganiaya diri, kata Nabi. Aja moga bawangi alim ya kucakaruk duki di tengah tinro. Magai inilah waktu yang paling bagus untuk istirahat, sunnah hukumnya. Imun rinna asara elatu isa, itu Nabi melarang, makanya makruh hukumnya. Apa si balikanna sunnah maka makruh. Tama ki masigi e aji atau tatapala yolo, maka itu adalah sunnah. Tapi iya ko aji adio tak tatapala yolo, maka itu adalah makruh. Melo ki matinro nade tak jenne, maka itu makruh. Karena yang sunnahnya adalah berwudu. Berwudu dalam keadaan telanjang itu makruh, karena sunnahnya adalah menggunakan kain walaupun hanya melapisi syahwat kemaluan. Jadi sibalikannya ya sangi sunnah adalah makruh. Cuma angka paham maku koe sibalikannya sunnah adalah bid'ah. Inilah yang menjadi masalah, karena bid'ah bukan hukum. Ternyata hukum, nasabah dia hukum kita wajib, makruh, sunnah, haram dan mubah. Ya ku angkan aja sama masyarakat, ya ku tanangi aga dasarna. Apakah makruh? Apakah mubah? Atau dia sunnah? Ya ku makadai bid'ah, ujungnya pasti neraka. Kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ia minap pengewas selengi, ia mini si benci-benci selengi. Narek ko kalimat ini yang dipakai. Makanya tau panritata dari dulu, mesti kita kembali. Apapun yang dikerjakan, doa bersama itu bukan bid'ah. Zikir bersama itu bukan bid'ah. Karena Rasulullah juga melakukan. Cuma kadangkala tasih dia tahu bukan hadis itu yang dipakai, sehingga berbeda pendapat. Nasabari kadangkala nareko berbeda pendapat, dia menganggap inilah pendapat yang paling benar. Angka pasanna gurutta almarhum almagfurlah Kiai Abdul Muin Yusuf kali sidendreng, maka dadena marigaga si salah pendapat tahu berbeda pendapat, tapi ia itu nancaji masalah ku pendapat tami bawa ya secocok. Ini yang jadi masalah. Makanya mudah-mudahan momentum tahun baru Islam ini kita jadikan sebagai momentum untuk belajar agama, untuk memperbaiki ibadah. Sebab ia tu kilalanna agama ta bapak ibu sekalian, angka kajian Islam
Itu kajian hukum-hukum. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Ada Az-Zahiri, ada Daud Az-Zahiri dan banyak. Fikih ini banyak. Ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda. Tidak mungkin satu paham. Magai puang Allah Ta'ala mimato mengkelorangi dina to masih dipaham. Maka dari puang Allah Ta'ala, seandainya saya ingin menjadikan satu paham, itu saya bisa. Tapi Allah tidak menginginkan. Magai walizalika halakahum mahkumi matukuri pancaji, tidak satu paham. Jadi ya kau angka tau melo pasit dia sengepiki hanya satu paham, maka orang itu melawan takdir Allah, itu mustahil. Tapi nalai deceng tau panriteri lalan napiki berbeda pendapat supaya masa gini lalan niyola. Imam Asy-Syafi'i mengatakan sigesai olina arwanewe makunraye, baik suami istri tanpa pelapis maka batal wudunya. Cocok ipake oko kampota, nasabak pintu masuk masjid berbeda dengan pintu masuk masjidnya laki-laki dengan perempuan. Jamaahnya dikasih batasan, tempat wudunya juga pisah. Ya ko sigesai engka memang itu masalah. Tapi seandainya pendapai ibawa lau Mekkah, maka insya Allah dia tahak jita rewa lomi Mekkah mak jenek terewa. Apa ya ko boleh ki ajene kang ngemelo lo matau apa si leppo arone makun reye sigessa rewa siki mak jene insyaallah dia tahak jita rewa. Kalau pendapatnya Syafi'i mau dipakai. Kenapa Syafi'i mengatakan istri itu bukan muhrim, bukan mahram kita? Jadi dena tamat tuh on mengatakan kalau ketemu sigessa olina benewe si balak kaye dena batal jenekna. Kalau Syafi'i batal, kalau tanpa pelapis. Magai istri itu bukan mahram. Magai nasabak dua syaratnya mahram, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Istri dinikahi, istri digauli, sehingga dia bukan muhrim. Makanya maka demanta Syafi'i, namo benemu kusigis sayoli nasibalak kaina tanpa pelapis maka wudunya batal. Jadi makna ani kana perro beneve orang lain yang dimiliki. Makanya istri itu adalah hak pakai. Kasarnya. Itu kalau pikir. Makanya berbeda tahu ya, Pak. Ada yang mengatakan nanti ada syahwat, ada yang mengatakan nanti berhubungan badan. Istilahnya nanti ada kontak, itu bermacam-macam. Makanya inilah keluasannya pikir. Nasabak lamas tumun nisa, lamasa itu ada sentuhan kulit, ada sentuhan syahwat, ada sentuhan kelamin, semua bahasa Arabnya lamasa. Karena Al-Quran hanya menggunakan kalimat lamas tumun nisa ketika bersentuhan, maka ulama berbeda pendapat. Magi makna dega contoh pelaku Nabi ta ada Aisyah mengatakan angka-angka Nabi ta natinroh. Saya tidur sama Rasulullah, kemudian tengah malam saya mencari Nabi. Usappai Nabi tak digagau runtuk. Saya kemudian berputar-berputar di dalam kamar dan saya pegang kakinya Nabi mengikuti sampai kepalanya. Ternyata Nabi sujud. Agak agana sang Aisyah, seandainya istri menyentuh kulit suaminya batal wudunya, maka pasti Nabi tanapat pisau masam pajami. Apa kata Imam Tasyafi? Aisyah tidak mengatakan Nabi sholat, cuma dia mengatakan dia sujud. Nah dia nanya mana nata sujud masempajang. Pasti mah pengewangi itu. Makanya kalau pikir yang penting angkana pendapat silahkan. Pada ku makadai puang Allah Ta'ala 10 yaitu siaga. Angka tau panrita makadai sangnya 10 5 tambah 5 cocok nih. Imam Malik datang 10 itu 7 tambah 3 cocok matui. Imam Abu Hanifah datang 10 itu ada 8 tambah 2 cocok matui. Karena Allah hanya bertanya 10 itu berapa. Istilahnya mana yang dibenarkan oleh Allah, ada jalan yang kita bisa tempuh. Itulah fikih. Makanya berbeda-beda. Ini penting. Makanya di NU itu sholatnya berbagai macam. Ini kalau ada rupan.
kadang ang kamunri banri limana, kadang kamari tangan, kadang kamari asik, kadang kato marjawa. Itulah di NU. Karena dia pakai semua fikih ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia mayoritas, pakai fikih ibadahnya Syafi'i. Nah, kalau Muhammadiyah satu paket. Mulai tingkat pusat sampai ranting, itu satu cara sholatnya, bacaannya cuma satu. Kenapa? Karena dia pakai tarjih. Mencari semua hadis, memilih salah satu yang paling kuat, baru itu yang dipakai. Kalau NU selama pikirnya cocok ini yang empat, silakan pilih salah satunya. Makanya paling banyak modelnya sholatnya NU. Nah ini nawa di pasalan. Nah sebab kadangkala angka-angka Nabi Tana Maria Seliman, nah angka-angka Nabi Maria Waliman, nah makda kai Nabi Tana angka Nabi Maria Se, kata angka Nonrita, angka angka Nabi Maria Wang, kata angka Lampu Bawang. Saya teliti hadis Nabi sholat di depan Baitullah itu tidak bersedekap, napa lempu milimana? Karena sholat di depan Ka'bah itu melihat Ka'bah bukan tunduk. Kadang pernah juga Nabi sholat itu agak di atas tangannya. Angka nama kada ukui Madinah Nabi temasem paja nasabak waktu cakek. Kemudian dia di atas tangannya, kemudian dia rapatkan sikunya supaya tidak dingin. Kata maka ada munri bandrengi nasabak dia memegang nakatani pangulu bangkuna. Aja natak pengewang. Ia minasalah kau memang ngijam. Nama kau mir. Ah, ini masalah fikih. Pukaha. Sekarang banyak masalah, termasuk bagaimana hukumnya singgah di WC masjid, buang air kecil, apalagi di masjid di pinggir jalan tuh, pinggir jalan poros, madari angkat atau lepang, kemudian buang air kecil di WC masjid. Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu makruh hukumnya. Kalau mau selamat, berwudu sebelum meninggalkan tempat, supaya kau melakukan sunnah tanpa melakukan makruh. Itu fikih. Tapi kalau tasawuf, pantangan. Jangan sekali-kali singgah di WC masjid, buang air kecil. Karena kenapa? Uang yang ada di masjid itu adalah sedekah. Ini jadi masalah. Makanya itu tasawuf beda. Agak berat. Singgah saja di warung, mesti wajah ijolok napa yanre. Ya kuyanri jolok napa iwaja agak beda no koloki malai buah pohon atau wi pura piyanri napa jilam. Coba. Makanya hukum agama itu berbeda. Ini adab. Ya sedi mas sopi napa makutana siaga mas. Ah ini. Itu. Ulama sufi itu pantangannya satu. Jangan makan sebelum jelas kau miliki. Nah sebab iya kumula babi muandrei, ketika engkau mati jangan biasakan dirimu memasukkan benda yang tidak jelas ke dalam perutmu, karena kalau dia bukan haram maka itu membuat keruh. Hati-hati. Jadi ini fikihnya beda, tasawuf beda, fikih beda, tauhid beda. Iya kau kajian fikih maka dari ulamanya fuqaha. Kalau kajian tauhid disebut ulamanya adalah murabbi. Kalau kajian ihsan atau kajian akhlak, ulamanya disebut dengan mursyid. Itu beda. Mazhabnya kalau fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi, kalau mazhabnya untuk tauhid Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah, kemudian kalau mazhabnya tasawuf itulah yang muncul seperti Khalwatiyah, kemudian Khalwatiyah sama Yusufiyah, kemudian Saktari, Akhlaki, Haqqani, itu semua. Jadi masing-masing beda. Kalau tasawuf bicara adab hakikat, kalau bicara fikih bicara hukum, kalau tauhid bicara kalbu. Sisalah memang. Pada dokter roe, angka dokter tulang, angka dokter ahli dalam, angka dokter kulit, ah mak itu. Iya ko dokter kulit, na jantut tamelo taparesa, aja lalo talo ko dokter kulit. Dina runtu itulah satah. Ketika kalbu kita tidak bisa khusyuk, maka jangan datang ke ulama fikih, karena dia bicara hukum. Datang ke ulama mursyid tarekat, karena di situ dia akan mengajarkan kita bagaimana caranya mengkoneksikan kalbu dalam berzikir. Masing-masing beda. Masa dokter watakale lengi onrima peresa mata, lengi onrima peresa jantung. Tapi ketika dalam agama ia matu onrima peresa jantung, ia matu onrima peresa ibadah. Makanya ulama fikih belajar dasar-dasar hukum di situ. Cuma yero tau pandrita tadi, yolo napun naimanang, guru ta almarhum almagafurlah kiajabdurrahman ambo dalek,
di sini masih ada murid-muridnya guru ta, berkatnya guru ta masih mengalir di sini. Tapi ingat, guru ta itu menguasai ilmu fikih, dia kuasai ilmu tauhid, dia kuasai tasawuf juga dia kuasai, sehingga hanya beliau itu yang tempat kita bisa mulai dari dalam sampai luar dia bisa tahu. Kama kiro, tapi sama koko kak jaran nih. Angka piki-piki materu. Ada yang tauhid, tauhid saja. Ada yang tasawuf, tasawuf. Tidak beda apa pendapat apa tasawuf isi ba pak piki. Ulamanya hikmah juga. Narek ko malasa ki. Agi tiga widi ko malasa. Hah? Berobat. Ah. Iya ko malasa ki na to makbura, itu perintah. Hadis. Ketika engkau sakit maka berobatlah. Iya ro ko to makbura de to mitau mate. Tapi melo ki sarekom mangina to madising na suku bate makasiwir. Tapi ulama sufi tidak berobat kalau sakit. Magai dia pakai hadis Nabi. Siasosiwanni mi ummakku na kenalasa sitau dosana na susu ko Allah Ta'ala. Pertanyaannya, iya ko malasa ki melo ki ka makbura? Atau melo ki ila gado sata? Ki kena metala. Coba. Benturan itu. Padahal masing-masing hadis. Maka ki kena peyolo Pak Ustaz. To makbura, makanya ulama sufi sebagian mengatakan narek ko malasa ko makbura maka kau tidak bersyukur. Nasabah mestinya ko malasa ko bersyukur. Dari situlah Imamul Ghazali narek ko dena malasa lalana culangnya maka dia menangis takut kalau Allah melupakan dia. Ia tona kena ilasa masemagi atau magai maka dia sujud syukur di hadapan Allah. Nalai dece puang tengeramuka. Coba. Ki kami tak pakai. Niki makbur atau dek? Dari situlah ulama kita mengambil jalan tengah. Maka daya kona kena kolasa, jangan minta kesembuhan. Minta aja begini. Puang. Iya ko iya la saya wela sapa calang. Tak dampengi dosaku, tak pasawi lasaku. Iya ko iya la saya wela sapa susu dosa. Aja tapa sawi puang lasaku narek kode nama paci dosaku. Iya ko iya lasai puang nge lasapa coba talenga asak barakan untuk mulaiwi lasai. Itu jalan tengah. Bukan tasawuf murni, bukan juga piki murni. Kadang ini, wih maga bawan ini. Iwa ini malah satu kak, mure-mure sih kak. Ayo empat di situ ku. Memang ilu tahu ni lah kak, aku nak tulis masam pejamu kak. Maka bawa ni je puang yang nak tulis apa ni nak calo. Kadang-kadang gitu. Berkeluh kesah. Tapi angka pak burana kau cakit nak kena pak dia lekak. Dan sakit lutut. Ia kau masam peja sunnah subuh ki. Sesudah azan subuh. Tali pengupu alam nasrah pada rakaat pertama. Alam tarakaipa pada rakaat kedua. InsyaAllah dia nak kena pak dia lekak. Itu obat tulang. Tak pelak moto. Hafal bu alam nasrah rakaat pertama sesudah fatihah, alam tarakaipa rakaat kedua sesudah fatihah, yang kedua gunanya itu pak bu pap pelampi sungai. Kalau yang terjun di politik Pak Adalina atau Melabita Pak Cama Bapak anggota DPRD Kabupaten Baru, yang pejabat-pejabat publik yang tantangan hidupnya itu besar, jabatan itu agak besar tantangannya sekarang. Apa yang dia baca? Alam nasrah pada rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Hujjatul Islam Imamul Ghazali menyampaikan salah satu hadis Nabi. Siapa yang sholat sunnah subuh, nabacai alam nasrah rakaat pertama sesudah fatihah, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua sesudah fatihah, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai. Ya kong katau melo solangi ki insyaAllah tidak akan sampai. Inilah amalan untuk selamat dari gangguan musuh.
narekod tahun dino mo. Kemudian dalam kitab Hasinatul Asrar, siapa yang membaca kuliah ayyuhal kafirun satu kali pada rakaat pertama, kul huwallahu ahad surah al-ikhlas tiga kali pada rakaat kedua, padai apalan na yaitu tawwe nareku masjidak kai ulawa pada rajan nalino. Yana tu makna hadis rakaatanil fajri khairum minat dunia wa ma fiha. Kaya kena minta lah Pak berapa dia leka. Salama pole gangguan na rupa tau atau meloki malapas sidak ke lebih marajai na rekoto mas sidak ke ulawang pada raja nalino. Kaya kami tahu ia kota lama nangi alam nasrah rakaat pertama na pakuliah yual kafirun rakaat kedua baca li ila fi quraisin alam tarakai panapakuluh Allah wa katallu talamanat tu. Itulah yang disebut dengan wirid solat sunnah subuh. Kayaknya beda-beda makom itu bapu angkalalo tu sampaja sunnah narampele na pengulut ta Imamul Ghazali sampaja sunnah patan rakangi munrina loroh dua rakaat satu salam. Nah nigi-nigi mas sempaja sunnah patan rakangi munrina lore berarti sholat sunnah rawatib tapi duan rakaci di beri salam malampe pengupuna meter rokokna meter tu sujukna patan rakang maka 75 ribu malaikat ikut menjadi makmum di belakangnya. Maka ada kegaya riasa Pak Ustaz ini hadis caranya jama peku carana niatnya sholat sunnah sesudah sholat duhur tapi malampe pengupuna minimal 80 ayat maka dari apa nama lampe surai wapala magampang kudu Allahu tapakuli nge kelima puluh malampe niat tuh kan begitu ruku subhana rabbiyal azim kita baca 21 kali jangan 3 kali sujud juga demikian malampir rokokna malampir sujudna malampir pengupuna maka 75 sepuluh malaikat macio mas sempajan dan dia menjadi makmum di belakang kita kemudian dia tambah inilah malaikat yang setiap malam bertasbih milau adam pengengi ukuyulona pungala ta'ala. Sholat ini tidak sembarang kalau mampu lakukan tidak bisa setiap hari cukup ambil sesudah sholat Jumat 4 rakaat ukuyro tajama ku Jumat ya kudetul le namo cica misiulang ya kudetul le cica siulan namo cica minasitau ya kudetul le cica sitau cica tona 10 tahun yang penting pura tajama cicam ya kudemau patulai 10 tahun cica seumur hidup yang penting pernah kita lakukan itu sempaja sunnah apa angkat itu sempaja sunnah yolona sempaja jumae petan rekam tapi bukan setelah azan itu sekitar jam setengah 11 atau jam 10 kerjakan itu 4 rakaat 2 rakaat 1 salam pengupuna kulallahu agana senabita Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatun Nihaya siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum Jumat kemudian membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaatnya maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dia melihat tempatnya di dalam surga itu di kitab Bidayatun Nihaya petan rekan sempajana pegawai syara'i supaya ini imangnya pegawai syara'i orang-orang yang mengurusi rumah Allah dia tamati narikoditi tahun rata ke surga ia kumacawe ni angka malakul maut jempuki maka Allah akan membukakan pintu kita akan lihat di mana kita kelak berada ini janjinya Rasulullah kepada umatnya yang penting tulik jamnya petan rakan yolona sampai Jumat tapi waktunya sekitar jam 10 lewat kita sudah bisa kerjakan pengupuna setiap rakaat kulullahu akka 50 rakaat pertama 50 rakaat kedua 50 salam rakaat berikutnya 50 dan rakaat keempat 50 pas 200 surah Al-Ikhlas
si jawat tunah ku zaman. Iya narota pakai. Tapi untuk imam, saya lihat masjid kita ini bagus sekali, alhamdulillah. Angka moga ro pintu yolo. Ada pintu di sini ke sana. Ada. Tidak ada. Kalau di sini juga tidak ada. Tidak ada pintu tembus keluar. Tidak ada pintu tembus keluar. Wah masalah ini masjid kalau begitu. Mesti ada pintu di depan. Itu jalur darurat untuk imam yang batal wudunya. Oh kamu ya, tempat wudu di belakang. Bagus. Itu yang pokok. Nah sebab mega masih gitu deh, nah tari pintu koro. Dan yang paling pokok, imam mestinya sholat sunnah di dalam. Karena yang di dalam itu rumahnya Rasulullah. Saya pelajari tasawuf imam sama guru tak, itu hampir 2 tahun. Makanya saya tidak mau jadi imam. Iya. Makanya orang yang sudah sekolah dokter itu hati-hati menyebut penyakit. Saya itu tidak khatam. Tapi napa sangat guru tak 27 pakutana loko imangena aja namu aku tanangir cukup apa aku nulemu pajokai nomor sidi ya ku mancaji mangita we usahakan jangan pintu makmum yang kau lewat aja na pintu na makmum mola lewat jalur khusus angka mato tu pintu na imang ya nolamu ya tu pintu na dina tasaka bacana tu dikuatkan hafalannya. Nah sebab ia kota saka ibacana imang itu angkanya kutu matan rimun rina na alena pada mati itu pembatas lampu ia kosi sebu miwa na dua sebu wak tak pakai pasti sepak pembatasnya. Kenapa? Karena dia tidak mampu memikul beban yang ada di belakangnya. Imam juga demikian. Maka dia guru tak aja na pintun na makmumu mola na rekomelo kumunro bacam dia togaga patah saka ibacana imang itu kolalan na mimatonola. Coba periksa masjid-masjid besar yang memang di itu dibimbing langsung oleh para wali Allah kita, ulama kita, imam kita tidak lihat lewat mana. Kemudian yang kedua, imamnya aja lalu tak sempaja sunnah aku ilalam masigi aku ki bola tak sempaja sunnah kega bola na imamnya rumah yang ditempati Rasulullah ketika dia menjadi imam pada waktu itu. Jadi ia tu imangnya na tolaiwi posisinya na ditta memimpin sholat, bukan menggantikan sebagai nabi. Maka kau tinggal di rumahnya, bikinkan rumah sebagaimana rumahnya Rasulullah. Ia kukir rumah sempaja sunnah pu ima pura pikama tawena petama. Sesudah doa bersama kembali dia masuk sholat sunnah di situ. Dena salai onron nama kibuai onroh khusus agar nasa guruta. Dena mati ia tu imangnya na nareko dena siruntuk na ditta. Kemudian yang ketiga, dena wedding imangnya mak bicara okon rona mancajimang. Dena wedding angka ada dalino na lepaka lila oko sujadana ketika dia duduk di situ. Magai tempat di dalam masjid satu-satunya yang disebut adalah mihrab. Onrona imang, ia mihrab na masigi iriolo beda warna keramiknya. Biasa kok keramik putih monri coklat itu di depan atau hitam. Biasa kalau coklat yang di belakang dia kasih warna putih di situ. Biasa enam kerami itu beda. Karena syarat mihrab memang tidak boleh bergerak. Nah patadangi tesuk jadah yasena. Makanya kita sekarang mihrab itu sama rata. Digagas semua keramiknya sama warnanya. Sehingga kita pakai dua lapis. Satu lapis ambla, satu lapis sajadah. Karena memang mihrab itu dua anak tangga. Makanya itu syarat. Sebenarnya bukan syarat mutlak, tapi makwiro carana ya kibwa. Sehingga ya lengi ambala ya wana napa ya lesuk jadah ya sekna. Ya ko ilepi cukup sajadahnya yang dilipat. Jangan lipat yang dibawa itu, karena dia tidak boleh bergerak. Telut tauminon rui okotu imangnya milaudong, maka tembus doa. Karena tempatnya itu yang tembus ke aras. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kullama dahala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah. Coba itu ayat. Kemudian dua waktu
Purma sempajang isa siba purma sempajang subuh. Aja nak de imangi nareko de nak baca Fatih kasira. Cicalokku nabita ila hadratin nabil mustafa sallallahu ala sayidina Muhammadin al-Fatiha. Yang kedua, ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada was solihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatiha. Wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatiha. Wa ila ummi wa abi al-Fatiha. Kemudian kirimkan Fatihah guru Al-Qur'an kita. Siapa yang mengajarkan Al-Qur'an? Ia rata kirim Fatihah. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di rad dan yang di laut yang tidak pernah berhenti bertasbih mendoakan kita yang sholat di bumi. Di dalam air itu ada wali namanya Rijalul Ma. Itu 70 wali yang sholat setiap waktu. Kemudian takiringan ipate ruh yang ada di lahun mahfuz. Napa takiringan pate aleta tapa ceneri isa na kampungnya. Napa kikmande. Ia kui yatu napa ki imang. Ia kongka isa kampung na melo mate pasti nisam. Imam dulu itu tahu maka da melo imate yan. Kenapa? Karena deniala anakna narekode di pasawa ambon. Tapi si ratu imang dalek kongka cik dimamalkan. Ini ilmu ulama kita dari dulu. Saya cari di dalam hadis tidak dapat. Tapi inilah yang diajarkan para ulama-ulama kita yang tembus. Diberikan keistimewaan oleh Allah. Kalbunya tembus. Dan ini yang biasanya orang salahkan. Makanya saya sampaikan ini dalam bentuk penjelasan hakikat. Bukan fikih. Makanya kalbu itu begitu, Pak. Banyak ulama kita yang tembus kalbunya. Kuruta kejabdur rahman ambo dalai itu luar biasa wali Allah. Syukuruki di tabarruh. Syukur kita betul di sini. Sini sumbunya para wali itu banyak. Kuruta barakatnya itu luar biasa. Yai di anak munrimaku jauh sekali. Maka dei tau matotta sikanu kuloto de nerule dapi tau panrite. Nasaba iya tau panrite mati ka ina manini. Yo pi da munride ka. Karena memang matanya dijaga. Tafakur setiap waktu. Dia nak tudan nareko dia nak bersalang oku nabita. Iya. Setiap melihat sesuatu dia doakan. Magi namega tau nasilli guru tak sana. Guru tak kaya jadu rahman ambodalik banyak mengganti nama. Karena banyak orang itu yang namanya itu tidak cocok. Enggak tahu boleh penerap. Lo makutano ku guru tak. Puang. Mereka kasih lo makan 5 tahun nak tuli mendaftar nak dia nak kena jaji. Toling katoana lah widi nak dia nak mereka nak. Padahal mereka diku. Maka dia guru tani ke semua nak salapan na wong. Maka dia guru tani mau gangkau mati dia menerik maka kau ya tunggu pakai. Dia ganti namanya. Ia matoro tau nenerik maka. Berkat guru tani. Maka dia purane sele asana nasai. Mudah-mudahan tau pemang. Maka dia guru tani mana katau pemang. Nasak dia nak mungkin mereka iya nak mendaftar ni tena dega diiku mak dega ruta iya kau toleh semua insya Allah. Ternyata kembali ke rumahnya dia mendaftar. Barakah nak pak dongan nego ruta itu ulama kita. Magai denangka nasu okotimunna kecuali zikir dan penghambaan. Denangka nak bicara beli guruta denangka nama susah papena dina atinna macawe. Lillana dena lepakan lillana rekotannya sikiri salawat maka Allah mengijabah setiap ucapan dan doanya. Maka de gurutta ya komelo kita roi terima dommu tellumu jagai jagai wi atimmu jagai wi matammu jagai wi timummu ya kodena balle timummu dena majana wanawa atimmu dena mega anu makalelia kemudian matamu tidak melihat untuk mendatangkan syahwat iterima dommu. Aja tama bela mak guru hukum itu tapi ia merejing buka HPW meki mengaji gambar atau masuk lerak poncok masa peda kan jadi masalah. Ini yang berat makanya ia mau tuh pak napa ni tau pandritnya kau mas sempajangi mas sempajatong ya apa dia kau mas sempajangi madari jaji jama-jamang kau sempajangi ya. Tama mana sandala eh? Macam mana gonci motor eh? Pura ni takak beri Allahu Akbar. Oh kira nak munro sandala aku. Tapi sandala ada ni ngerang.
Ini penting. Kemudian kadangkala sholat ini kita jadikan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Padahal ia sempajangnya tanya tujuan. Ia nang katau malai sempajangnya tujuan, ia pura najama sempajangnya maka dah selesai urusan. Tapi ia konalai alat, makanya maka dah lemi gurutta. Ia tu sempajangnya nak pakakasa, nak paturu pengalat Allah untuk sifat bicara langsung si bawah lain. Makanya magi nabi tak nareko angka agaga menurusu na sempajang. Angka agaga melo na tetapkan mas sempajangnya, namanya solat sunnah istihara. Angka agaga na porannu mas sempajangnya, namanya solat sunnah hajat. Apa bedanya doa dengan solat? Magi neto milo dong, melo ijokan ada doa musafir. Kenapa dia mesti solat sunnah musafir? Coba. Tegere. Padahal ada doa musafir toh, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Itu doa musafir. Meloki joka ya benar kita baca. Tapi kenapa mesti ada salat? Salat sunnah musafir. Atau hajat. Kenapa kita tidak berdoa? Sesudah salat kita berdoa. Kenapa ada salat sunnah hajat? Angka ya setobat. Kenapa masih ada salat sunnah taubat? Ada wudu, kenapa masih ada salat sunnah wudu? Coba gere. Iya tu sempajangnge pa alami. Cuma demi gaga pakak kasawa dinalengi pong Allah Taala, de na pake perantara langsung tembus ke aras hanya salat. Kalau doa masih bisa ditahan. Tapi kalau salat itu langsung tembus. Makanya Nabi tayolli menre memeraja sebenarnya isuroi makada iya na ala walikum Muhammad untuk umatmu kumelo ilansu tembus loku ya. Maka sholat itu adalah tempat yang paling bagus untuk meminta. Cuma kadang ngidi pura pi mak beresalah napa milo dong pak dongan nadi itu nama nasah angka tu capat mi bama nasah nama maut nama maut nama maut nama maut kata makmu jago amin. Ini kan jadi masalah. Minta wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tetto masempajan Nabi Zakaria uku ilalanna mihrabna nangilau lori pong Allah Ta'ala wa huwa qaimun yusalli dena pura masempajan matangangi tetto uku ilalas sempajan namangilau aganilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ipun alengak wija-wija madeceng. Nasabah ini mipuat diterima pak dongaku. Depa nasalai sampajanna belum dia tutup salatnya turun malaikat. Allahu yubashshiruka bi Yahya musaddikan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan ni pak kuku sampajang itu mengilau. Padahal etana non roi bolana Nabi Zakaria 50 tahun sampai rambut putih sudah muncul. Istrinya sudah berhenti haid. Tapi Nitai Maryam anak makun rakun rai tanya Nabi tinggal di dalam kamar hanya sholat di dalam mihrab. Ternyata ada makanan musim panas di waktu musim dingin. Tanya waktu durian nang kadurian ngoko kamarai. Tanya waktu rambutan nang kerambutan ngoko kamarai. Aganasan Nabi Zakaria annalaki haza pulikin ruye aganasan huwa min indillah ia gagai langsung puluku pong Allah Ta'ala ia nanapake guru teki Abdul Rahman ambo dale nokku yawana angkangulungnya nala nanai di ecia capu kumelu irewa kurega gana tampar huwa min indillah nasaba angkami meto mihrab na guru tak nareko okko bolata degaga mihrab tak kita termasuk orang yang rugi kadang WC yaki buah 50 juta tapi on rosi pak dua-dua pun Allah Ta'ala digagah meki masempaja lari lo kilo na lamarie angkatau ko lamarie lari lo kusak dina kaderai angkatau tudah ko kaderai lari tama kemarai digagah on roh khusus yun roi mak dalari riolona pun Allah Ta'ala tapi tempat buang hajat maka belo bati maki buah sampai puluhan juta inilah kekurangan kita sehingga doa kadang susah diijabah meka tanaiki angka menemoro mihrab aku bolata. Hah? Di sini banyak santrinya guru tak. Dan insyaallah kalbu beliau itu masih terkoneksi dengan guru tak. Saya tidak lihat kamarnya guru tak. Tapi pasti kita tahu.
Yaitu kamarana guru tetap bagi dua. Sipuik nonrima tinru dengan keluarganya. Sipuik nonrima sempajang. Itulah mihrabnya. Ya kongka anak-anak melo rewa na degaga na tampar. Lo milau di oku guru tak. Gana sa guru tak tamu kumita kutuna ilalu. Ya wana angkang ulongi nonrima ladi. Yaitu nak sikolai pak makalasi. Ya konisang yang makadang kadina lengi guru tak malapur kusibana kadeding katawata. Dan tidak pernah habis. Salah satu karama guru tak yang disampaikan langsung oleh guru saya sekaligus orang tua saya, orang tua angkat guru tak Haji Fathuddin Sukara almarhum almaghfurullah aganasan wattunna min re makka guru tak sibawa ka angka ka nan re makka guru tak purani malli kita guru tak puramana ni nalli romelo e nalli. Tapi ternyata nan lupaiwi istrinya katanya waktu itu pasang ambla masurangi ambla na cappu dia na parikanto guru ta kebetulan lo bersilaturahmi dengan muridnya yang ada di Mekah yang tinggal di Mekah tudatudangi guru ta korbolana na podangi makadang karo kita mujolo nak mupinranga ci di yelingi kita guru ta na buka ina pemala di okor tangana na panalik kada lo meli ambla kamu payal lupai. Dari mana uang itu hanya diselip kita huwa min indillah itu langsung pulau kupong Allah Ta'ala kenri na palenna liman na tau pandrita ibarak kaki angka dina lolonga ngukut magai dalle'e tanya untuk berpoya-poya tapi betul-betul kebutuhan pong Allah Ta'ala matomah kada urusu agamaku na yak murusu ilinom ini sebenarnya dipakai para ulama kita maka laki mustahil tidak Maryam lagi tanya Nabi tapi itu tembus. Mega apa tu tahu dia nama tapak? Karena dia tidak pahami hakikat ayat ini. Makanya upasangi pabu. Rewa kilau bola atau kilala kamar pribadi tak akibuaki mihrab. Luasnya itu pas seperti luasnya lubang kuburan. Untuk si dimitau. Terendringi macam ni. Alaki sujadang yang paling bagus nasangi guru tasenur kain kafan. Aliki kain kapan tataru kuryawa sebagai pelapis napa tatarisu jadaya sein tai lau yo ko keluarga tak wijat-wijat tapi kin wasiat ya ko pole mate-mate ku baja sangadena kain kapan yang di dalam mihrab ya tu malam buku renga dena buruk kain kapan na ya tu tawe ku ya tu napake tu yang dipake ulama kita saya belajar sama guru tadi Aceh dan ini yang kadang hilang. Itu berakana luar biasa Pak. Nabi Zakaria kan degaga, degaga nakna to. Itu sudah ubanan, istrinya sudah berhenti haid, menopause. Dena mungkin mi mana makun rai menopause. Tapi ketika dia meminta di dalam mihrab, langsung turun bahwa engkau akan memiliki anak. Pusing Nabi Zakaria, peko carana? Ternyata istrinya kembali haid. Hal yang mustahil itu bisa terjadi ketika meminta di dalam mihrab. Magai onros sifat dua iya minato tama koto melo masampajan melo ki mengaji melo ki masikiri melo ki tapakoro tama ki okoro aja tak bicara lino jam tangan dengan handphone jangan kasih masuk iya kodegaga jenek tak aja tetama tonroi telu taungnya tumak baraka itu. Itulah yang dilakukan ulama termasuk guru tak Haji Maimun Subair ada kamar pribadinya dia kunci ketika ke tanah suci nanti beliau meninggal baru dibuka. Magai itu kamar khusus. Ternyata musalla Pak mihrab selebar dengan sajadah. Ya ku musalla wa diun rimak berjamak ya ku mihrab tidak. Aki-buaki. Makanya onron na imangi ya sangi mihrab. Itu tempat imam. Karena itu tempat doanya tembus. Makanya tu kongkai mak biasa nasarah kalau ki di ustaz berakak napa ustaz saya mengatakan tidak ini nami lodong karena tempat itu yang tembus ke aras yaitu ampai de nawat di onri mak bicara lino sitongan na ya sik nasujadan na imang ini yang berat ini makanya kalau kaidah tasawuf kita mau pakai agak berat tapi iya imang mak koko mega masyara langsung matanga mancajimang oh ini yang jadi masalah mandari kak mepet di ulu ya mitai sapiri lagi ko polisi drak memenrek jupan dan atau lima video ko lumadari getak do cilinna dan mumpano kamaki benrang apalagi imangi ini adalah sopir ke hari kemudian itu yang bahaya
Kayaknya kongkai matu lima siara langsung ay tamparan. Allahu akbar. Wah. Karena bacaannya ingin diperbaiki tapi kadang kosong isinya. Maka di guru tak telu tu kesempatan nak peringeran baca kedo. Ya ku makan jai peringeran atau we ya sangi khusyuk. Ku makan jai peringeran na rubah akhlak. Ya kau engkau tahu maja nama sempaja nama kanjak muka husu anu pasti berubah halan. Makanya engkau tahu makan nama aja pianu pas sempaja nama kalasi. Berarti bacaan nama itu makanjak dia nama kanjak peringeran. Ternyata sempajangnya salah. Peringeran nak kurang. Ia kusukumui makanjakmu peringeran. Dia nak ada sempurna apa? Dia gagal tahu mas sempaja suku peringeran nasi ratu persen. Namu telu puluh mimam madaiton. Maka daging kaya anu masam pajak dia nalese peringeran dia watap kecuali tahu merenak masam pajak matap pada itu nang kena ringeran tidak mungkin nasabatan luaga kami pedicing gerak kami pekanjaki baca melui pekanjaki peringeran itu pekanjaki tulik ke pasuku talu-talu nadi tulik tak pekanjaki peringeran tak lupai kada sian rekan itari makanjak baca madari itu kita kelupa lese. Madari la palangnya maninannung. Nah, makanya maka dia guru tadi itu gak tahu suku nak. Angka tahu macam mak baca tapi dia nama macam meringerang. Angka tahu macam meringerang tapi dia nama kanjak mana bacaan. Jadi aja tak kadang ketimangnya dia nama kanjala dan tajawinya. Tidak usah dipermasalahkan dulu. Ulama tasawuf mengatakan, wadi jaji bacaan dia nama kanjak. Tapi peringeran nama kanjala. Kan ada kisahnya itu kayak Halil Bangkalan tau. Madura agak gara-gara engkau tahu mas sempaja pak dikirup bolana mas sempaja kure mas sempaja mas salawa agak nasan Allahumma salli ala sayyidina muhammadun wa ala ali sayyidina muhammadun salah salawat maka dia Allahumma salli ala muhammadun tanya muhammadin tapi dia pakai muhammadun langsung pada aku guru kere salih salawat nasab manakah nasab ya salih nasab mati nak tu. Kadang lagi nasana telu puluh ni ruwa tau tolia miu baca Allahumma salli ala sayyidina muhammadun maka dia turut tadi gak salah itu nasak jaji nasak dia gak teri weh an rasa-rasa paya na tolia miu wala sikir Allahumma salli ala sayyidina muhammadun wala ali sayyidina muhammadun jadi dia nak agak pe ulolonger maka dia kira nak pe nak cocok maka dia guru tak Allahumma salli ala sayyidina muhammadin atau Allahumma salli ala Muhammadin. Nasam. Ukirna. Made guru tak. Dia tidak bisa hafal. Na curi. Malopi guru tak ke Khalil Made. Rewa lo kampunna. Malala nguku ya sikna wa iya tau matoi ma curu kulupinna. Igorai gili guru tak ke dewi. Iruna tau matoi salah-salahnya salawana. Wedina lopi. Letak ku yasik na wa edina labu maka dia guru ta magai nasang embo pak guru iya aja jolok muat dek ku dewa apala iya maka dia guru ta jolok-jolok Thomas Sele melo muka pak guru ku yerosalawa nak tapi pak guru to agak membaca na demu labu agak nasi ya tomatoe iya mina ubaca Allahumma salli ala muhammadun wa ala muhammadun akata lulupa no na deu labu maka dia guru ta irewa no yana tumu pake aja namu tolai iya ternyata Allah memaafkan dia dan barakatnya ya rona baca maka itu tembus kadangkala tasik dia tahu pak biasa-biasa mi bismillah mina baca najaji kena magai Allah memberikan berkah di dalamnya kadangkala ini ayat kursi ibaca ke 10 dia napa aja tamat-tamat tawe nah, sebab magai ayat kursi nami ibaca kita tidak bersandar kepada yang punya ayat kursi. Si salah. Angka lalu paru'ya. Alena natamai setan. Ya. Imam Malik paling ditakuti setan. Magai. Sandalak nami sandalak ajunna. Napa kewe macanek kengoku ilalana kamarak mandina komelo imak jenne. Iya miroi bawangi tau malasai ni pitang lari masuk setan deni ru'ya pak yuli makadang katau tamat-tamang ukur melu iburai nasai de engkau tugasku
nasawe milau tulu nasibana tu sandala aku mula pitangnya rata matamangnya makanan ke sandala ni mamali ya kode nasu setan napa korewa mulika napa ipendri uku adengi makanan sandala nami mamali nakiringa paja ni malasa tau yase magai Imam Malik telupulo tahun na jenek na sampaja mengeribin na napake ma sampaja subuh ma petemak korawan ni wani jam. Kemudian saya masuk sedikit ke hakikat ini sitonganna ia taunge ia pergantian tahunge yale asyukuru kalau ripong Allah Ta'ala nasabak ia komelo ki makdeke pak kita pake udara ini sehari semalam itu 11.000 liter 10 si liter udara oksigen dan nitrogen dipakai itu ia komelo iwaja itu 91 juta kali 30 berarti 2 miliar 730 juta jadi ia komelo ki waja inyawa talalan nasi ulangnya 2 miliar 732 juta di tapas sedia napai waja ia nyawai kotomelo waja masa dia ni syukuru kia agar ni lau pong Allah Ta'ala nasuruh ni lau sujud ketika waktu sholat cinampak miunrui maka siwian egan na waktu palawangan nasi tongan tapi tomatot teriul lo makada tau rogi ya tuku ya minasa nyalena masampaja ku sujud joka joka na galungan na dangkangan na tania sampaja tau bangkerok na yaitu apa cek dek mitu waktu na tu okolino coba kere makanya katu nasa tau pandrita iriul lo sampaja tepat tu engkau biasa tangkalinga jenek terluka ya sengi sampaja tepat tu suju pacapuran na sampaja ngeyen rimangin lau melo ki titai aletak jame sampaja ngedapina suju ki mas sampaja loro suju pacapuran nge maka tilau ripong Allah Ta'ala untuk jame sampaja ngasara ematu ya kumate ki okoro palawangan na maka namate ki sampaja material lah sempajang nasabak makadai nabi tak siapa yang berniat melakukan satu kebaikan purana catat ni pun Allah Ta'ala dan dia berjalan menuju ke situ jadi Allah langat tak boleh lori loko asarai namo loki galungi namo loki pasai tapi Allah langat tak situngan nalalala loki aku sempajang maka orang yang meninggalkan satu kebaikan menuju pada kebaikan yang lain maka dinilai orang itu dijaga dalam lindungan Allah dan dia mati syahid ketika dia meninggal ya natu nakada gurutta namo oko ko jamamu mati mati sampajatuk nariku ya napake teh ya natu ya sesampajat tepat tu ya upuidik mega tau salah paham ya sangnya sampajat tepat tu cukup menecengan aja aja nama kuat ah selesai dia nak sempaja tanya sempaja sana tu api je pun nama kira iya kau ipangolo mi bawa tapak koro iya kau baca si kiri iya kau gerakan gerak badan kan kata mas sempaja maka dia gerak Allah nama gitu Allahu Akbar nampak kan jaki gerakan tapi iya kau degaga baca sujud rokok tak olahraga ni itu ya ko bacana bawa degaga gerakana tau masih kiri itu nareko paringerak bawa degaga baca tau tapak koro itu ya ko siangkangi gerakangi baca siba paringerangi ya natia sesempaja maka sholat itu disebut nusuk khusus ini penting makanya jalalu nanya rota tamah kada yang penting anak pijapun namo dewa sempaja aja lalu makanya guru takali sidenri jama lalu ina yang penting kan kamu jamang kamu pengawang ya nadi gaga mu jama tetap kuliah jammu matu pak mana selalemmu ya kongka kepala desa engka laporan mana sang kamu iparesa tapi aku dega laporan mana selan sulai tikang patah rumah ni tamrana kaya ya kongka tau makada makada rutumu balalin romu dega kamu lolong aku demi sengisak na sampajangi maka dia guru takal isiden repodangi kadatan niaga pik palolong aku kena balang itu guru tak kami kata makan maka ada rutung balalin rom dia kamu lolong aku dia bisa ngisah na sempajang maka dia guru rata-rata tau mak bicara maki itu tau dia na sempajang sapa mi poli enggak makir maka dia guru tempat mu jamai nak napa mu pangolok kau nabi tamak kami kemampu aku alena pamatu mengandrong-androng aku kiolo na pong Allah Ta'ala betongan na ya kamu jamamu yang kamu tajam maka dia perinsi na tau matot tariolo itimbang maka pe tanri timbangan ude ya kong kamu jaman kaita aja kau dega mu jaman sabar aku dega gawat di mampengolong dari situlah kenapa Nabi kelak memberikan syafaat yang penting pura ijama
Ini penting. Ya ni ko patasaupu tu dia nak pakai tu makna yang penting. Pokoknya akad taitongan. Takali mualla ngasara pas suku-suku. Apa salah-salah mati itu mu jama ku mubillan. Nah. Akhirnya. Ini mani kayak kami tolak. Angkat tu tolak subah minta masyarakat. Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lupa dimasuk. Denon rumah sikiri. Angkat tu tu tau mata masih kiri jolo. Maka tu Allahu Akbar. Oh, puras itu. Subhanallah. Subhanallah. Magai. Ajak kamma deni tarima sampajakku angkamu pasikiri urannongang ya ko deno ko sikiri pe uko pitapakoro ewal ya ko dega ko tapakoro namoku misalawa eloko nabita ya ko dega agape koro majama kasih dampang ngak pada ku rupa tau natak dena dosaku ya to na ronroi mala salamakang sehingga dena masih jemak de angka tau pak purana mak beresa lupa na masuk tapi memang anak macone belisi kama pita na lupa tama purana mak beresa letak lupa na masuk anak macone belisi itu. Di toga aku kodi alhamdulillah pada mati je tu pak balu-balu pak aku tolong mas sempah je kita kere magi ro pak balu gole nak balu tarigu toh mak balu minyak goreto ni mak balu polopeto ni mak balu picito ni mak balu masakoto ni mak balu warato ni mata na warra bawa namu balu maka dai prinsip na yakotannya warra etarala minyak gorengnya. Maka mati itu pas sampai yang ya kau deh ini terima sampai aku namun si kiri ku terima yang penting yang kamu terima eh makanya dari situ juga prinsip fikih ya kau rokok kamu baca subhana rabbiyal azim wabihamdi kamu tambai namo cicemi nareko mana samun daripada sumramdi ah gaji itu mau baca pasilan lu mital lu nadek tukah mana sah naga subhana rabbiyal azim wabihamdi tokono namo ci di ko mana samoi maka dai manta sapi ya ko ci dina dena letu man rasa ko pagenna itelu ya ko deni tarima ci den kamu pa dua melli ko lemo na masola pamulangi ka ko dua telu melli kamu pa dua murenungan ya ko ci di mi melli sabar ko kilo angka to maka de nabi ta baca ka telu karena nabi ta de gado sana sininna bacane ro ka telu manci ja palamanan na iya iko meko masempaja megala ada dosamu ya kau katalungi mu baca deh pak kapala na pasusu dosa mana mi makanya pak genai kau kapitu nang kapalamu lolongan. Inilah yang ulama kita berbeda dalam pikir ya makom itu pak ini mani nonro itu meloki pelan-pelan PPGG ya miko malas simang cicen na ya kau santai-santai main pak genai katalu ya miko masempaja cedi diki kau menyamang isa dirokok tapi kayak gini makiru. Ini meninon roy, ya miko mangoto kilo kampung nate na maciomi aja lalu tapagan na kapitu na salai kito to. Sama kau ni, jadi hukum itu, tidak usah diperdebatkan masalah begitu. Sebab meta ki suju mega dosa lega. Apa ya kau roko tak ada nak dosa, ya kau suju tak ada nak dosa. Ya na tu nang katau makan maji rona maringan papi nak dingin kau pura mas sempaja. Itu memang hadis makna yalai dosa na ni patada kau salingkana si baulunna. Ya kau roko isuju tak ada nak dosa na pada tak ada nak ada dong yang perlu ditakin aja. Jadi salah satu hikmah solat ya kau pura ki mak bersalam na tak pamaringan papi nak dingin maka itu dosa sudah dilepaskan. Kamu kitu. Ia ko pada padamu purana si bawa deh nahai masalah mau apa ya tu. Nah, aku miak guru ngahe. Ia tu ampai makan jak ko tu mete teroko. Pak deh patu na tak deh nak tu toko. Allah, sami Allah. Deh na deh kak Allah, Allah. Makiro pak. Ini nih. Jadi tenang-tenangi sujud ki meteta sujud kemudian lihat diri kita sujud di hadapan Allah. Aja na watak kalewe mi sujud ruh tidak sujud di hadapan Allah. Makanya disebut dengan beda sajid beda sujud. Ma pangolo ki duan rupa. Ale tagati ta menre mangolo atau yakin ngi nai taki pong Allah Taala. Ya ko yakin ngi nai taki pong Allah Taala maka pa illam takun tarahu pa innahu yaraka. Tapi ya ko ale tati ta menre mangolo ka annaka fa illam takun tarahu fa innahu ka makadami anta abudallah ka annaka tarau kasiwengi pomu rilalanna kasiwemu yaki ko makadami tai fa illam takun tarahu na rekode mulle pake yero fa innahu yaraka yaki bano makadani ta ka pong Allah Taala okko ni na megala ada rupa na tau masempajang angka tau Allah ku akbar ba besa karuntu pa okko lalangi wajo lalangi lo siwa
angka masigi bicu koronri masam payang akatalui kata berek napa cocok pas kata berek pamula wacuri maka nasi Allah tak silang wih nasila lo namo sedih giling amite tapi jamaahnya tahu dena kata berek mama kobami jamaahna maka nabami orkasi dapeku tanya pas lina dena wat dialai mama kero pak magai cocok ni narek ko jamaahna memang tapi aku enggak tahu lepak magai napake ya romenre as-salatu mi'rajul mu'minin dena layero Allah melihat hambanya wa huwa aynama wa huwa ma'akum aynama kuntum dia selalu berada di mana kau di, berada di sisimu makanya wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ipungi na ya ura alongi berarti iya kibano padang karo CCTV maka dan naita kak pung Allah Ta'ala naita kak rokok naita kak suju berarti kega ya roh yakin disaksikan makanya dua itu tahu anta'bud Allah ka anna katarahu kasiwengi puamu pada kumitai fa'ilam takun tarahu nasa nabita ya kodemu lepake ya roh seakan-akan kau melihatnya pakai yang kedua fa'innahu ya raka naita kak puakku ya naro magampat to naita kak rokok naita kak suju magampang itu ya mitu maka kedo masam paja tulina pinre Allah napa sebab napa malalam minre ya nangka cedek dena si sambu napa pisau padahal si tongenna ya sange maringerah kodena tu maringerah ya tiasa peringeran ini ketau makhluk ya sama ringeran ya sange peringeran pak ya nadena tu maringeran ya natu peringeran tetes ni gara ya ku tingeran ipung ya degaga sewa-sewa tingeran tapi ya ku tingeran sewa-sewa pasti tak depong Allah Ta'ala denang kena metta ya tu apa si sumpungan ya kum itu ya ku lenya ipak kira-kira linota tingeran ipung ya ya ku tingeran ipak kalinota pasti tak depong ya natu maknana denul lepung ya masih di naatana sederhana tu yang penting malisa irroko'e malisa isuju'e yang penting yang itu nang kaya satu maknina mapasi sumpung rilalang setiap gerakan supaya aja na lubang kira-kira ini penting penutup terakhir ini sudah satu jam saya harus ke sidrap ini karena di sidrap ada pembukaan game Muharram saya tidak bisa tinggalkan sebenarnya ini pun alhamdulillah kita bersyukur bisa bersilaturahmi intinya begini angka cik diwaling kadangkala kita punya kalimat begini ketika ada orang meninggal mudah-mudahan husnul khatimah itu sebenarnya kalimat keliru mestinya kita mengatakan insyaallah husnul khatimah karena sudah pasti dia meninggal maka kita pakai insyaallah narik kode panamate kita berdoa mudah-mudahan dia husnul khatimah iya kotomo pi okolino mesti was-was mudah-mudahan 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 salama kak mudah-mudahan dia nama jaya capak na tutung aku tapi ulama kita menetapkan iya komelo komakanja capak na tutung amu telumi bawang pakanja kibatimu matu maling lori tadue pajajiamu indo ambokmu iya kodetomu madorako ku indo ambokmu maka pasti capak nama deceng apa dega gak tahu pak dega gak dosa langganan kemana tapi tiasa dosa langganan pura ditobakan ijamasi ditobakan ijamasi Rasulullah mengatakan tidaklah seorang yang beriman kecuali ada dosa yang dia terus lakukan terus menerus hingga dia tobatkan dan dia lakukan kembali itu hadis jadi aja tak ada sini nak tahu aku mapaci mana termasuk ustaz saya tidak angka mana dosa langganan nak tahu ada-ada saja tapi makadai Imamul Ghazali komeko mitai elemu agamu piga uriwat tumun roca didimu tidak ada yang melihatmu dan itulah aslim ini penting makanya upaseng atau kengiyati komeki salama pakanjaki atu malita lor indo ambota yang kedua indo ambo iya angkes sarah kangi anak na lokoridi itu mertua yang ketiga ibu bapak yang telah mengajarkan walaupun hanya satu huruf kepadamu itu guru ya kota runtui guru mengajita tak runtui guru tawastu SD ambil dan cium tangannya kemudian minta doanya maka engkau akan berakhir dengan baik dalam kehidupanmu itu dikuncinya pak ya nangka tahu masalah si bawa guruna
pura na cairi guruna atau si lelungi guruna waktu na masih sekolah atau na cobi-cobi guruna, lihat kehidupannya ketika dia keluar. Denulen mita decei. Okotia romon. Kenapa ulama dulu dari situ selalu mengajarkan keberkahan? Sebab intinya di sini. Hukum itu monro kuncinya ya sangnya pak kelinon. Saya pak bu tidak pintar, tapi barakat nami guru tak. Saya tidak pintar. Tersakam ya kau tite rapor ku dega ada pak pitu. Iya, saya hampir tinggal di SD 7 tahun. Di pesantren tidak bisa mengaji sampai kelas 3. Non romak guru tak napa kelipu kak. Tapi karena pak dongen na guru tak, saya selalu takzim ke ulama. Di mana mana saya selalu minta doa. Dan ternyata dari situlah saya bisa tampil di sini. Mohmak mengatakan tadi ustaz yang viral itu sebenarnya tidak. Mungkin karena orang banyaknya mengambil itu sehingga terbuka seperti itu. Saya itu tidak punya tim media pak bu. Degaga mah kadang ke tim macurika untuk merekam. Dan akun YouTube pun saya itu tidak selalu mengupload. Hanya pesan-pesan orang tua yang saya biasa upload. Saya koneksikan dengan agama. Magai wingeralak dak pesan guru tak kali sidendre. Ketika rekamannya itu membeludak dijual oleh penjual kaset, ipodangi maka dah puang. Biji wat dengan kapersetalo corona sabak untuk boleh kumati idi. Agar nasa guru tak enak aja netu mau bicara. Musamoga ya sangnya dakwah, ya sangnya cara ma pasti dekat. Ya tomi tu niap pun nai ku ipau, ya ku pura ni ipau tanya nai ku punna. Aja muatur anu pura masih dekat. Komelo ku napa baraka ku ngalatal pak disengam. Dan inilah yang banyak orang tidak pakai pak bu. Enggak kadang dia mengontrol. Satu kuncinya pak, saya kasih tahu memang. Angga kama tahu melo balu ya saku dengan menjual harus begini. Saya kasih tahu. Ya kong kamuli kak macarama. Aja lalu tapodangi mah kada seko. Karena pasti saya tidak datang. Pesan guru tak. Mega macarama pak. Napa yoli tapo mah kada seko. Lau mau tu seko pak. Maka dia guru tak tetap dia nama baraka pak disengangi mampu guru magai mubaluk mani pak disengangi itu kuncinya. Makanya saya itu kasih tahu istri jangan kasih tahu saya berapa di rumah itu ada tempat dan memang dikasih masuk di situ kalau ada dia disengangi maka dia siaga siaga nalengak tahu saya tidak pernah tahu maka dia guru tajam muitai nasabak ya ku muitai noli ku pema pasti mubai belisi maka dia seko tu naliko kutu. Tapi ketika engkau tidak tahu, maka selamanya kau tidak akan tahu. Ada beberapa kampung yang meminta itu. Saya kok walengi biasa teh ustaz. Saya pun ada sabar. Kita ulo kutu macaram. Itu yang saya pantangan betul itu. Tersa kami makai dia jamang-jamang yang magampa pak makai rejim. Dakwah seperti ini. Wadi jaji tamak isurugai di ustaz setamar renake pandasa rasa. Iya. Kalau saya mau berhenti ceramah kuncinya cuma satu. Handphone saya matikan. Nomor saya selesaikan. Pasti dia kata hubung. Saya itu simpel sekali. Saya tidak mau sebenarnya seperti ini mak kedaya agama kenda. Makanya kuncinya aja lalu mau jemput aku mikir nguli ka macaram. Kapan kau jemput saya tidak datang. Mau podang mak kada seko oleh kustase saya tidak akan berangkat. Itu kuncinya. Apa dia nulle pak tata tolong ke belisi. Nampak ki macaram seko matu naliko. Iya. Selalu muncul imam dan pegawai sara mestinya juga pakai itu. Kalau ki mak baca doang aja lalu tapi tangi dia rodi eh pak bu apa itu dia patuna baca 20 sak buai iya kan begitu tapi yang perlu sebagai menghargai itu iya mestinya dipaham aja tabuka ima kada sekok na lengak ya no, supaya aja tereken apa aku noli kilo mak baca na di siratu sak bu beli bola na 20 misak bu pasti mak kada aku naro jolok siratu eh kan begitu. Inilah beratnya menjaga keistiqomahan sebenarnya dalam dakwah. Terus kami maka nama gampang pak bu. Hal ini berat. Setiap malam di sujud itu saya selalu meminta. Jangan sampai ini menjalar fitnah untuk diri. Itu yang bahaya pak bu. Jadi apa pak gurungnya hanya selepasnya saja. Terus kami maka dan kata mama enggak. Saya lepas saja. Pesan na guru teh. Kome kumak dakwah na aja muak guru. Illa wa nuripong Allah ta'ala. Kika na bukara kuyiran numpan lebang. Yang itu na butuh kata. Saya nyak begitu. Terus kami maka dengkau khusus konsep begini ndak mana yang muncul itu saya sampaikan makanya tidak terstruktur magai nasabah iya itu nak butuh kata wen ya kui kau matur berarti kau mi matur pak disangan kega melo nak terima tanah kau ngalah tak kau tidak tahu maka serahkan sepenuhnya nasabah iya tidak pacaramai pelayani peletukangi penyambung lidah itu kuncinya makanya ini yang penting saya sampaikan mudah-mudahan tadi ada pantun bolak-balik wallahu alam saya tidak pakai pantun
Dan jangan dilebih-lebihkan bahwa ini viral apa enggak. Saya enggak ini. Biasa-biasa saja. Tersekamai kehidupan saya itu sederhana. Pak Galuh enggak makan enggak. Saya itu enggak. Kadang naik motor bolak-balik. Dari Sinjai naik motor, ke Bulukumba naik motor. Ini barusan diantar sama ini karena agak kelelahan. Saya minta istri ikut karena ini dari Kalimantan, kemudian dari Barau, kemudian ke Kulau Utara, kemudian kembali langsung kegiatan ini. Jadi saya bersyukur bisa bersilaturahmi. Tapi saya itu begitu, sederhana saja. Kadang kalau naik Makassar singgah di sini sholat. Cuma biasa mereka tahu misalnya, saya pakai jaket itu waktu kuliah, orang tidak tahu. Sering, kadang di masjid sini pernah singgah sholat itu. Biasa orang tidak tahu, saya singgah di pinggir jalan itu kadang baring. Itulah kehidupan yang paling, Rasulullah seperti itu, kadang baring di atas batu, kadang dia duduk bersama. Orang tidak kenal. Kehidupan seperti itu, tidak usah dibangga-banggakan, harus dijemput begini. Tidak. Dakwah itu satu kuncinya, ini penutup. Saya tidak mau, jangan sampai ilmu ini dan dakwah tidak tersampaikan hanya karena materi. Itu yang saya tidak mau. Jangan sampai, gara-gara materi dakwah tidak tersampaikan. Kita malu kepada Rasulullah. Kita malu, dia datang sendiri memberi penuntunan kepada umat-umatnya. Tapi kadang dia dilempar, maka dakwah harus punya tantangan. Seperti itu. Jadi kuncinya, jangan sampai dilebih-lebihkan, jangan Pak. Biasa-biasa saja. Kita manusia, mungkin di antara kita ada yang lebih mulia. Di sini ada muridnya Guru Ta. Saya malu sebenarnya, makanya saya malu berdiri di mimbar. Kadang lebih senang duduk begini, karena itu juga wasiat. Luruskan kalbumu dengan kepala jamaah, supaya dia bisa nerima ilmu hikmah yang kau keluarkan. Jangan sampai kau berdiri, karena inilah sunnah sebenarnya, menyampaikan dakwah dalam keadaan duduk. Dan mimbarnya Nabi itu mimbar duduk. Makanya pengajian tudang di pesantren itu berkah ilmunya, karena tidak lurus syahwatnya dengan kepala jamaah. Itu pesan ulama kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.